Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala kegiatan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari materi yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Melanjutkan kajian rutin kita di mana kajian kita masih membahas tentang permasalahan seputar masalah fikih, dan alhamdulillah kita telah selesai pada dari bab yang pertama, bab taharah, bab bersuci, di mana taharah miftahul ibadah. Taharah atau bersuci itu adalah kunci dari segala ibadah, di mana di antara ibadah-ibadah yang paling agung di antaranya adalah salat. Maka taharah atau bersuci merupakan sebab dan salah satu syarat diterimanya salat kita. Tanpa adanya taharah, salat kita tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya pentingnya taharah itu, kita mempelajarinya dan alhamdulillah kita telah selesai. Maka setelah kita memahami bagaimana cara bersuci sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan meloncat kepada ibadah yang paling agung yang kita bisa kerjakan dengan melakukan taharah sebelumnya, yaitu ibadah salat. Di mana hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah tiang agama. Bahkan salat merupakan rukun Islam yang kedua, di mana setelah seseorang itu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka seorang mukmin, seorang muslim, dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Orang yang tidak salat sama sekali dalam hidupnya, maka dia bisa keluar dari Islam. Karena salat adalah tiang agama. Ketika seseorang tidak salat, tandanya tiangnya runtuh. Rumah tersebut tanpa tiang, maka rumahnya akan hancur. Oleh karenanya, mengingat begitu pentingnya salat ini, kita harus mempelajarinya agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan seorang yang paling pertama diperiksa, dicek dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan baik seluruh amalan yang lainnya. Dan apabila salatnya buruk atau salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berdampak kepada buruknya amalan-amalan yang lainnya. Oleh karenanya, mengingat pentingnya salat ini, kita akan pelajari bersama-sama. Namun pada pertemuan kali ini kita akan memahami dulu apa itu salat dan apa yang menjadikan sholat itu begitu istimewa, apa yang menjadikan sholat itu begitu agung, apa keutamaan-keutamaan dan pahala yang bisa diraih oleh seseorang ketika ia mendirikan
sholat. Sebelum pada pertemuan berikutnya, kita akan langsung masuk kepada bagaimana sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sholat seperti beliau. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya apa? Sholat kita harus sesuai dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sholat secara bahasa artinya adalah doa bil khair, mendoakan kebaikan. Sebagaimana ketika kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kita mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sholat itu sendiri pun, kalau kita melihat dari sisi arti bahasa, secara bahasa, maka di dalam sholat kita akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak permintaan-permintaan yang kita minta kepada Allah. Bahkan ada permintaan yang selalu kita ulangi terus-menerus setiap kali kita sholat, setiap rakaat. Itu permintaan apa? Agar Allah menunjukkan kita jalan yang lurus. Di mana dalam surat Al-Fatihah kita membaca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Artinya, secara bahasa, sholat ini begitu tepat, yaitu apa? Doa dengan baik, doa yang baik. Itu pengertian sholat secara apa? Bahasa. Adapun pengertian sholat secara istilah, atau secara syariat, agar orang tidak salah kaprah apa yang dinamakan dengan sholat, maka sholat itu adalah disebutkan oleh para ulama dengan definisi aqwalun wa af'alun, rangkaian ucapan dan rangkaian perbuatan. Kita pahami, berarti sholat itu sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan. Ada yang namanya ruku, ada yang namanya sujud, ada yang namanya i'tidal, ada yang namanya tasyahud, ada yang namanya duduk di antara dua sujud, dan lain sebagainya. Ini namanya perbuatan atau gerakan-gerakan. Ada yang namanya doa iftitah, ada yang namanya bacaan dalam ruku, ada yang namanya bacaan dalam sujud, ada yang namanya bacaan tasyahud. Ini namanya ucapan-ucapan. Nah, rangkaian ucapan-ucapan ini dan gerakan-gerakan ini muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir. Sebagaimana kita ketahui, ketika orang itu sholat, dia akan memulai dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Itu namanya apa? Takbir. Ketika orang mengucapkan takbir Allahu Akbar, tandanya dia telah masuk ke dalam sholat. Muftatahatun bit takbir, dimulai dengan ucapan Allahu Akbar. Wa muhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan ucapan taslim. Assalamualaikum. Orang selesai sholat akan mengucapkan apa? Assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Itu sebagai penutup sholat. Nah, di antara takbir sampai salam assalamualaikum ini, di antara dua pembuka dan penutup itu, setiap rangkaian dan setiap ucapan yang kita lakukan dan kita kerjakan, itulah dia rangkaian bagian dari sholat. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat dalam Islam awalnya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 50 kali sholat dalam satu hari. Bayangkan. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya qala furidat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat lailata usriya bihi 50. Jadi ketika terjadi malam peristiwa malam Isra, Rasulullah diangkat ke atas langit oleh Allah untuk menerima perintah salat bagi kaum muslimin. Dan pada awalnya perintah salat ini sebanyak 50 salat dalam satu hari. Bayangkan, 50 salat. Summa naqasat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dikurangi, diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Rasulullah turun ke langit yang di bawah bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan apa? Kembali kepada irji ila rabbik, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta keringanan karena umatmu la tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan mampu sholat 50 kali. Turunlah Nabi Muhammad, ketemu Nabi Musa, kembali kepada Allah, naik lagi, meminta keringanan, dikurangi.
Turun lagi ketemu Nabi Musa, berapa sekian? Oh, masih belum kuat. Umatmu tidak akan mampu. Naik lagi minta keringanan terus sampai terakhir ketika Nabi Muhammad turun lagi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Berapa disuruh sama Allah?" Nabi Muhammad mengatakan, "Allah memerintahkan kami untuk sholat sebanyak 5 kali dalam sehari." Apa kata Nabi Musa? "Naik lagi, umatmu masih banyak yang enggak mampu." Dan ucapan tersebut terbukti. Hanya 5 sholat sehari saja, masih banyak dari kaum muslimin yang bolong. Bahkan mungkin tidak sholat sama sekali. Wal-iyadzubillah. Jadi, perintah sholat ini yang awalnya 50 kali, kemudian turun menjadi 5 kali. Kemudian, ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدْ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. Setelah disahkan atau setelah ditetapkan menjadi 5 sholat, Allah mengatakan, إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. Tidak akan diubah perintah sholat ini, maka hanya 5 sholat dalam sehari. Wa innalaka bihadhil khams khamsin. Akan tapi 5 sholat tadi itu aku lipat gandakan pahalanya seperti orang mendapatkan 50 kali sholat dalam satu hari. Jadi kita bisa lihat di sini keutamaan atau fadilah atau pahala pertama yang didapatkan oleh orang yang sholat 5 waktu. Satu sholat akan diganjar pahala seperti 10 sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita walaupun sholat 5 kali sehari, tapi kita seperti sholat 50 kali sehari di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa bayangkan, bagaimana kalau misalnya perintah sholat itu masih tetap 50 kali sholat dalam sehari. Kita enggak akan punya waktu untuk bekerja. Kita enggak akan punya waktu mungkin untuk jalan-jalan. Mungkin kita enggak punya waktu untuk ngumpul-ngumpul. Seperti kenapa? Antum bayangkan, satu hari itu 24 jam. Kalau satu hari itu kita sholat 50 kali, berarti minimal kurang dari setengah jam akan kita sholat setiap setengah jam. Ya apa tidak? Kurang dari setengah jam kita akan sholat. Setiap setengah jam sholat. Setiap setengah jam sholat. Bagaimana tidurnya? Tapi itulah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan hanya sholat 5 kali. Oleh karenanya kemudahan ini jangan kita sia-siakan. Sudah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat kelak? Allah telah memberikan kita keringanan tapi kita masih bolong-bolong sholatnya. Bahkan mungkin enggak sholat sama sekali. Bagaimana ini? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib bersyukur ya, dan dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang pertama salat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, salat ini adalah rukun kedua. Level sesuatu yang nomor dua dalam Islam. Nomor pertamanya apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yaitu kita apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik. Ini adalah manzilah, kedudukan yang paling utama. Orang ketika dia berbuat syirik, hancur seluruh amal perbuatannya. Karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setelah kita mengetahui kedudukan yang pertama, manzilah yang pertama, kita mengetahui yang kedua, yaitu apa? Salat. Tidak cukup seorang itu mengaku dia adalah seorang muslim dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, Tidak cukup. Kemudian dia tidak salat, kemudian dia tidak puasa, kemudian dia tidak haji kalau dia mampu, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat. Bukan seperti itu Islam. Islam itu bukan hanya mengucapkan, tapi juga kita mengerjakan. Kita tidak hanya mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tapi kita juga mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya rukun Islam ini perlu dipenuhi, dan kita sedang mempelajari atau membahas tentang masalah rukun Islam yang kedua. Apa kata Rasulullah? Bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 hal. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini wajib. Seseorang kalau tidak mengakui ini, maka tidak sah keislamannya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak akan sempurna keislamannya kecuali dia juga mengerjakan dan mengakui yang kedua, yaitu apa? Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Antum bisa bayangkan, ada orang muslim, mengaku muslim, tapi tidak pernah sholat seumur hidupnya. Apa bedanya dia dengan orang-orang non-muslim? Dan Rasulullah telah menyebutkan apa? Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri tarkus salah. Al-ahd,
perjanjian pembeda antara kita dengan kekufuran non muslim, kekufuran dan lain sebagainya, tarkus salah, yaitu meninggalkan salah. Faman tarakaha faqad kafar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan salat, enggak salat sama sekali, maka dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Jadi pembeda kita dengan orang non muslim adalah kita salat, mereka tidak salat. Kemudian wa ita'iz zakah, menunaikan zakat bagi yang mampu, punya kelebihan harta, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, dan kemudian setelah itu haji juga bagi yang mampu, dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Jadi berpuasa di bulan Ramadan 30 hari penuh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan salat yang lainnya adalah salat merupakan sebab seseorang itu masuk surga. Salat merupakan sebab seseorang itu masuk apa? Masuk surga. Dan masuk surga adalah cita-cita setiap orang yang beriman. Kalau kita tanya, apa cita-cita Anda? Kalau cita-citanya hanya sesuatu yang bersifat duniawi, maka sungguh sangat disayangkan. Karena kalau kita mempunyai cita-cita, harus cita-cita yang setinggi langit. Bahkan di atas langit, yaitu apa? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan para sahabatnya ketika sedang haji wada, Rasulullah mengatakan ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah untuk takwa. Dan takwa sering saya ulangi lagi. Yang namanya orang bertakwa itu orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan, itu namanya orang bertakwa. Kalau dia masih mengerjakan larangan Allah dan sering meninggalkan perintah Allah, berarti bertakwa apa tidak? Tidak bertakwa, kurang takwanya. Kalau mau menjadi bertakwa sebenar-benarnya, kerjakan perintah Allah dan jauhi larangannya Allah. Wasallu khamsakun, dan salatlah lima waktu. Ya, Rasulullah sedang berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan salatlah kalian lima waktu. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan apa? Dan tunaikanlah zakat harta kalian. Wa'ati'u za'amrakum, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian dalam rangka kemaslahatan. Tadkhulul jannata rabbakum, maka kalian akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salat merupakan sebab seseorang itu masuk masuk apa? Surga. Di dalam surat Maryam, di antara sebab masuk surga adalah karena seseorang itu salat, dan sebab masuk neraka adalah karena meninggalkan salat. Apa kata Allah dalam surat Maryam? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fa sawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Fakhalafin min ba'dihim, dan dia meninggalkan orang-orang datang setelahnya, yaitu keturunannya. Adha'u shalah wa taba'u syahawat, meninggalkan salat dan mengikuti syahwat hawa nafsu. Meninggalkan salat, enggak mau salat. Fasawfa yalqauna ghayya, orang-orang seperti itu akan tersesat. Illa man taba wa amana, kecuali orang-orang yang mau bertobat. Tahu kita salah, sering ninggalin salat, tobat, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ajaran yang benar, mengerjakan salat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihat, dan tidak cukup hanya bertaubat, kita harus mengisi dengan amal soleh. Perbanyak salat, salat sunnah. Nanti kita jelaskan di sini. Selain orang itu salat yang wajib 5 waktu, dia juga harus memperbanyak salat sunnah untuk memenuhi pahala-pahala yang wajib, yang kurang-kurang supaya ditambal dan menjadi apa? Menjadi sempurna. Fa ulaika yadkhulunal jannah, orang-orang seperti itu dia akan masuk surga. Berarti orang yang sholat insyaallah masuk surga. Orang yang tidak sholat diancam masuk neraka. Dan kita mau pilih mana? Pilih surga atau pilih neraka? Surga. Surga, masyaallah. Pilih surga. Jadi itulah dia cita-cita kaum muslimin, orang yang beriman adalah masuk surga di akhirat nanti. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan sholat yang lainnya adalah sholat itu menghapus seseorang dari dosanya, seperti dicuci dari dosa. Bayangkan,
Salat bukan hanya mendatangkan pahala bagi kita, bukan hanya memberikan pahala buat kita, tapi salat juga menghapus dosa kita. Dan Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, dan Rasulullah memberikan permisalan yang begitu membuat mereka itu mudah untuk memahami keutamaan dari salat ini. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, "Ara'aitum idza kana fi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan?" Bagaimana menurut kalian, kata Rasulullah, kalau seandainya di depan pintu kalian tuh ada sungai? Kalau di sini rumahnya misalnya di Apple Cross misalnya, buka pintu sungai, ya. "Yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan." Yang orang ketika rumahnya itu di depan sungai, dia mandi 5 kali sehari di sungai itu. "Ayabqa fi jasadihi darnun?" Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Masih di dakinya apa enggak kira-kira? Enggak, insya Allah orang itu bersih. Orang mandi 2 kali sehari sebenarnya sudah cukup, iya apa tidak? Sudah bersih banget. Apalagi mungkin di Australia ini ya, tidak seperti di Indonesia cuacanya yang tidak ada kelembapan, sehingga mungkin tidak keringetan kadang-kadang. Sehingga kadang-kadang orang hanya perlu mandi sekali sehari. 2 kali mungkin kebanyakan di sini kalau pas musim dingin misalnya. Bayangkan kalau 2 kali saja dikatakan sudah cukup membuat orang itu menjadi bersih. Kalau orang itu sholat 5 kali sehari berarti apa? Sangat-sangat bersih. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kalau dia mandi sehari 5 kali, bersih banget orang itu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika shalawatul khams." Seperti itulah sholat 5 waktu yang akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Setiap sholat terhapus dosa, setiap sholat terhapus dosa, setiap sholat terhapus dosa. Karena seseorang selama hidupnya di dunia ini, setiap hari, dia mungkin gak luput dari yang namanya dosa. Siapa yang bisa menjamin seseorang tidak pernah berbuat dosa dalam satu hari? Siapa yang menjamin? Gak ada yang bisa menjamin. Mungkin kita berdosa ini, berdosa itu, dengan sholat itu dosa kita dihapuskan oleh Allah SWT. Orang yang gak sholat berarti dosanya tidak terhapus, tidak terhapuskan otomatis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang salat bukan hanya dihapuskan dosanya saja, tapi juga akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Levelnya itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang biasa. Bukan orang ya yang biasa-biasa saja. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajadah." Tidaklah seorang hamba itu sujud kepada Allah dengan satu sujud kecuali illa kataballahu lahu biha hasanah. Kecuali Allah akan berikan satu pahala buat dia. Bayangkan, orang sujud sekali dapat pahala. Kemudian wa maha 'anhu biha sayyi'ah. Akan dihapuskan satu dosa. Orang yang sujud sekali dihapuskan satu pahala, dihapuskan satu dosa, diberikan satu pahala. Wa rafa'alahu biha darajah, dan akan diangkat satu derajat, satu grade diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di upgrade levelnya. Itu kalau satu sujud. Kalau antum sehari salat 5 waktu berarti berapa sujud? 17 itu minimal. Ditambah qobliyah ba'diyahnya, ada yang 12, ada yang 14 rakaat. Kalau anggap kita katakan 14, berarti berapa sujud dia? 31. Tambah duha lagi, duha 8 rakaat jadi berapa? 39. Tahiyatul masjid, kalau dia ke masjid sehari 5 kali, 2 rakaat kali 5 berarti 10. 39 tambah 10 jadi berapa? 49. Belum sholat sunnah wudu, kalau dia wudu misalnya, kemudian dia sholat sunnah. Ya dia wudu 3 kali, 4 kali sehari, 5 kali kita katakan. Berarti 5 kali 2, 10. 49 tambah 10 berapa jadinya? 59. Belum sholat malam. Dia sholat malam 11 rakaat plus witir. 59 tambahkan 11 berarti berapa menjadi? 70. 70 sujud dia bisa dapatkan sehari. Bayangkan, 70 dosa dihapuskan, 70 pahala diberikan, 70 grade level diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari. Ini keutamaan sholat itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahalanya. Sehingga orang yang menyia-nyiakannya begitu merugi. Orang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, angan-angannya di hari kiamat kelak dia akan ingin minta kepada Allah dikembalikan lagi ke dunia ini walaupun hanya untuk satu sujud.
ingin mereka la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Mungkin aku bisa kembali kepada kehidupan ke dunia untuk bisa lagi mengerjakan amal sholah yang dulu aku sia-siakan dan aku tinggalkan, kata mereka. Itu angan-angan orang yang telah meninggal. Kita masih hidup, jangan sia-siakan umur kita. Perbanyak sujud. Makanya kata Rasulullah, fastakthiru minas sujud. Perbanyaklah sujud. Ini kita berbicara pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Kita belum berbicara keutamaan sujud lagi. Manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dalam sujud. Orang ketika sujud, dia bisa berdoa kepada Allah SWT. Dan doa ketika sujud itu dikabulkan oleh Allah SWT. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi fahuwa sajid. Keadaan seorang hamba dan Allah yang paling dekat ketika dia sedang sujud. Fastakthiru fi du'a. Perbanyaklah doa ketika Anda sedang sujud. Dikabulkan oleh Allah SWT. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Wa amma fi ruku fa'adzimu fihi Rabb azza wa jalla. Ketika engkau sedang sujud ruku, agungkanlah Allah. Ta'zimkanlah Allah, mengucapkan subhanarabbil azim sebanyak-banyaknya. Wa amma fi sujud, adapun ketika sedang sujud kata Rasulullah, fa'kthiru fihi du'a. Perbanyaklah doa, faqaminun an yustajab lakum. Mudah-mudahan doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak keutamaan-keutamaan yang kita miss, yang kita kehilangan, dan kita yang meleset dari kita. Inilah dia kesempatan kita untuk memahaminya dan membuat kita termotivasi untuk terus menjaga salat dan jangan pernah meninggalkan salat. Di antara keutamaan salat yang lainnya, as-salatu khairul a'mal. Salat adalah amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik. Sebagaimana saya katakan tadi, sholat itu yang pertama kali dicek sama Allah, dihisab. Kalau sholatnya itu baik, insya Allah baik semua amalannya. Kalau sholatnya itu buruk, maka kemungkinan dampaknya adalah amalan-amalan yang lainnya juga akan buruk. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya orang-orang yang kriminal, yang jahat, yang akhlaknya buruk, dia harus koreksi sholatnya benar enggak? Karena kalau sholatnya benar, akan dijaga dia oleh Allah SWT. Akhlaknya jadi baik, tutur katanya menjadi baik, dia terhindar dari perbuatan dosa yang lainnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan apa? Munkar. Maka kata Rasulullah apa? Istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian dalam beragama. Istiqomah artinya mengerjakan sesuatu dengan terus-menerus, konsisten, bukan up and down, bukan selang-seling. Istiqomah itu harus continuously. Oleh karenanya, istiqomah ini gak gampang. Hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang punya semangat, tekad yang begitu tinggi. Maka kata Rasulullah, istaqimu istiqomalah kalian walan tuhsu, dan kalian gak akan mungkin bisa mengerjakan semua syariat yang ada. Artinya kalau kita mau buat list syariat yang Rasulullah berikan kepada kita dari A sampai Z, berat kita akan mengerjakan semuanya. Sehingga apa? Kita yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa kerjakan sholat sunnah, puasa sunnah. Oh saya gak bisa puasa sunnah, ya sudah Anda kerjakan sholat sunnah. Oh saya gak bisa sedekah, saya gak punya uang, ya sudah Anda perbanyak zikir. Oh saya agak susah, apa namanya ini, pintu-pintu kebaikan banyak. Sehingga kalau kita mau istiqomah, apa yang kita bisa kerjakan itu kita kerjakan dan kita konsisten di atas pekerjaan tersebut. Adapun kita berharap bisa mengerjakan semuanya dari A sampai Z, berat. Hanya orang-orang selevel Abu Bakar As-Siddiq mungkin yang mampu mengerjakan hal seperti itu. Ketika Rasulullah pernah bertanya satu hari di hadapan para sahabatnya, siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar mengangkat tangannya. Siapa yang hari ini bersedekah? Abu Bakar mengangkat tangannya. Siapa yang hari ini membaca Al-Quran? Abu Bakar mengangkat tangannya. Siapa yang hari ini menyambung silaturahmi? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini membantu anak yatim? Abu Bakar angkat tangan. Terus seperti itu. Nah kita susah, tapi setidaknya apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan secara konsisten. Istiqomah di atas apa yang kita bisa kerjakan. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah. Dan ketahuilah kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kalian adalah salat. La yuhafab alal wudu illa mu'min. Dan tidaklah orang yang menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Apa arti menjaga wudu? Dia hanya mau berada di atas kondisi wudu.
kalau wudhunya batal, cepat dia langsung bersuci untuk menjadikan dirinya kembali dalam keadaan suci sebagaimana Bilal. Dan itu sebabnya Bilal masuk apa? Surga. Ya, jadi kita enggak usahlah bermimpi untuk mengerjakan hal-hal yang begitu dahsyat. Hal-hal yang kecil tapi itu perlu bermakna dalam Islam. Kalau kita mau tekuni, kalau kita mau kerjakan dengan serius, insyaallah itu akan membawa kita ke dalam surga. Lihat, Bilal hanya menjaga wudu. Rasulullah pernah mengatakan apa kepada Bilal? Wahai Bilal, aku pernah mendengar suara langkah kakimu di surga. Amalan apa sih yang kamu kerjakan kok bisa kamu masuk ke dalam surga? Kata Bilal, waduh, saya gak ada amalan spesial ya. Saya bukan orang kaya, saya bukan ini, saya gak pernah ini dan itu. Ya, seperti Utsman mungkin membelanjakan hartanya jalan Allah dengan membeli sumur, beli kebun, beli ini, persiapkan pakaian perang buat orang-orang yang ingin berjihad. Banyak ini kerja oleh Utsman. Tapi Bilal, gak ada ya Rasulullah. Cuman, saya kalau setiap kali wudhu saya batal, saya pasti langsung berwudhu. Setelah selesai wudhu, saya langsung sholat 2 rakaat. Itu aja sih yang saya ingat, kata Bilal. Karena kata Rasulullah, itulah yang menyebabkan engkau masuk surga. Makanya di sini katakan oleh Rasulullah, wala yuhafadu alal wudhu illa mu'min. Dan tidaklah orang yang menjaga wudhunya kecuali dia adalah orang-orang yang beriman. Karena orang yang gak beriman gak mau jaga wudhunya. Ah, malas, karena anda gak wudhu. Ya. Gak peduli wudhu apa enggak. Orang yang gak sholat, bagaimana mau peduli wudhunya apa tidak? Orang dia tidak sholat. Orang yang menjaga sholatnya, dia pasti akan menjaga wudhu. Menjaga wudhunya. Karena wudhu adalah syarat sahnya sholat. Tidak akan diterima seseorang itu sholatnya oleh Allah tanpa adanya wudhu. Taib, hadirin dirahmati Allah SWT, sholat juga menghapuskan dosa di antara keduanya. Jadi bukan hanya dosa secara umum, tapi dosa di antara keduanya. Ketika orang itu sholat subuh, kemudian dia sholat zuhur, antara subuh dengan zuhur, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Antara zuhur dengan asar, diampuni dosanya oleh Allah. Antara asar dengan maghrib, diampuni dosanya oleh Allah. Antara maghrib dengan isya, diampuni dosanya oleh Allah. Antara isya sampai subuh, diampuni dosanya oleh Allah. Luar biasa. Begitu besar rahmat Allah SWT. Orang yang bolong-bolong sholatnya, bolong-bolong juga kesempatannya. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wassalawatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'ah ila jum'ah, Jumat 1 ke Jumat yang berikutnya. Wa al umrah ila al umrah, umrah 1 ke umrah berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna." Akan menghapuskan dosa di antara keduanya. 5 waktu saya sebutkan tadi, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, dan seterusnya. Sholat Jumat yang 1 ke Jumat yang kedepannya. Kemudian umroh yang 1 ke umroh yang berikutnya. Akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Tapi dengan satu syarat. Majtuni batil kabair. Selama orang itu berusaha untuk menghindari dosa besar. Dosa besar kita harus ketahui. Dosa besar akan diampuni oleh Allah SWT dengan cara kita bertaubat. Adapun sholat ini akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Banyak orang yang bingung, Ustaz, apa sih bedanya dosa besar sama dosa kecil? Ada yang tahu? Apa beda dosa besar sama dosa kecil? Bagaimana mengenali itu dosa besar dan apa itu dosa kecil? Biasanya dosa besar itu dalam hadis-hadis atau dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan dosa besar itu ketika ada jenis hukumannya. Seorang yang membatalkan puasa dengan sengaja, maka nanti di hari kiamat akan digantung di pipi, di mulutnya. Orang yang suka minta-minta selama hidup di dunia, nanti akan di hari kiamat datang dalam keadaan mencabik-cabik wajahnya. Seorang yang sering berzina ketika di dunia, maka nanti di hari kiamat akan apa? Akan di tusuk kemaluannya dengan besi, dan lain sebagainya. Artinya dosa-dosa yang ada disebutkan oleh Rasulullah, jenis hukumannya, itu tandanya itu dosa besar. Atau dosa-dosa yang ada disebutkan ancaman laknat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan ini, maka dia akan mendapatkan laknat Allah. Allah melaknat ini, Rasulullah melaknat ini. Itu artinya, itu tandanya dosa besar. Sehingga orang yang masih merasa dia masih mengerjakan dosa-dosa yang besar, dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia juga tetap berusaha untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa yang lainnya dengan apa? Dengan memperbanyak salat.
Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di antara keutamaan sholat yang lainnya adalah orang yang sholat subuh, maka dia akan mendapatkan perlindungan dan proteksi dari Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Dijaga oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia akan berada di bawah tanggungan kepengamanan dari Allah Subhanahu wa taala. "Fala yatlubannallahu fala talabnakumullahu min dhimmatihi bi syai'in fayudrikuhu fayakubuhu finnari jahannam." Maka janganlah sampai Allah menuntut kalian karena kalian telah mengusik orang yang telah dijaga oleh Allah. Makanya kita lihat kalau ada orang yang sholat subuh di masjid, tidak boleh diganggu, karena orang tersebut berada pada tanggungan dan pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diganggu, di hari kiamat nanti Allah akan menuntut orang yang mengganggunya itu. Karena Allah telah menjamin orang ini dijaga, gak boleh diganggu. Ada saudaranya yang mengganggu, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, atas apa yang Allah telah jamin padanya. Jadi jangan ganggu orang yang salat subuh. Kemudian orang yang salat subuh, maka ketika dia salat itu, dia akan dipersaksikan, ditonton oleh para malaikat. Dan malaikat menonton bukan hanya nonton buat apa saja, akan kembali kepada Allah dengan membawakan kabar bahwasanya fulan, si bapak itu, si ibu itu, kita jumpai dalam keadaan salat. Kabar yang baik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya Allah enggak tahu, Allah tahu. Tapi tugas malaikat membawa kabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita menginginkan nama kita disebut oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang yang tidak sholat gak akan disebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang misalnya sekarang senang disebut namanya di hadapan presiden, bangga di TV keluar namanya, bapak ini disebut oleh presiden atau oleh perdana menteri, ada kebanggaan tersendiri. Bagaimana kalau Anda disebut oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia langit yang tidak kita ketahui? Nama kita harum di sana. Nama kita berjaya di sana karena kita sholat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr. Jadi malaikat itu Allah turunkan dua shift, dua kloter. Ada shift pagi dan ada shift malam. Malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat amal-amal soleh manusia. Nah, malaikat ini berkumpulnya ketika salat subuh dan salat asar, ganti pergantian shiftnya. Jadi malaikat yang pagi datangnya subuh sampai asar. Asar mereka pergi, malaikat yang malam datang asar sampai subuh, begitu seterusnya, seperti orang kerja. Ya, ada shift, dua shift. Nah, malaikat ini bertemu dan berkumpul ketika di waktu subuh dan ketika di waktu asar. Kemudian ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. Kemudian malaikat yang naik ke atas langit ditanya oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui, tapi Allah bertanya kepada mereka. Ya, karena tugas malaikat untuk membawa kabar. Apa kata para malaikat? Apa kata Allah? Kaifa taraktum ibadi? Ketika kalian meninggalkan bumi, naik ke atas langit, kata Allah, bagaimana kalian jumpai hamba-hambaku? Lagi ngapain mereka? Apa yang sedang mereka kerjakan? Kata para malaikat, fayaqulun taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Kata malaikat, pas kita tinggalkan bumi, dunia, naik ke atas langit, mereka dalam keadaan sholat. Itu waktu asar. Pas ketika kita turun ke bumi di waktu subuh, mereka lagi sholat juga. Jadi nama mereka harum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka menjaga sholat subuh dan sholat asar, sholat asarnya. Taib. Berikutnya, sholat itu atau sholat asar juga memiliki keutamaan di hadapan Allah SWT. Seperti kita sebutkan tadi, sholat subuh dan sholat asar, waktu malaikat itu berkumpul dan pergantian jam
jam kerja, kita katakannya pergantian shift. Keutamaan surat asar yang lainnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama para sahabatnya, faqala inna hadhihi shalah uridat ala man kana qablakum fadayyuha. Sungguhnya salat asar ini pernah ditawarkan kepada umat-umat sebelum kalian, tapi mereka menyia-nyiakan salat asar ini. Islam yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membuat umatnya tidak menyia-nyiakan salat asar sebagaimana umat-umat terdahulu menyia-nyiakan salat asar. Faman hafadha 'alaiha kan lahu ajru marratain. Barang siapa yang menjaga salat asar, maka dia akan mendapatkan pahalanya dua, double. Mendapatkan pahala double. Wala salata ba'da hatta yatlu asy-syahid wa syahidun najm. Dan tidak ada salat setelah salat asar sampai datang waktu maghrib. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan salat asar adalah umat-umat terdahulu mereka menyia-nyiakan salat asar. Karena mungkin berat, mereka waktu lagi asik-asiknya kerja, sibuk-sibuknya kerja, lagi dapat duit dan lain sebagainya sehingga berat untuk salat asar. Padahal salat asar ini adalah apa? Salat yang paling utama. Hafidhus salawati wassalatil wusta. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat-salat dan terutama salat asar, kata Allah. Ya. Nah, orang yang salat asar akan mendapatkan pahala double, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, sujud dan ruku itu akan menghapuskan dosa. Sebagaimana tadi salat secara umum menghapuskan dosa, maka sekarang lebih spesial ruku dan sujud itu akan menghapuskan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza qama yusalli." Sesungguhnya seorang hamba ketika dia beranjak salat, ketika dia mendirikan salat, "Utiya bi dzunubihi kulliha fa wudiyat 'ala ra'sihi wa 'atikihi." Maka dosa-dosanya itu akan diletakkan di atas kepala dan bahunya. Jadi orang lagi sholat, dosa-dosanya itu akan diletakkan di atas kepala dan bahunya. Wa'atiki fakullama roka'a au sajada tasaqotot minhu. Dan setiap kali dia ruku dan sujud, maka otomatis dosanya akan jatuh dan berguguran. Kalau antum misalnya taruh sesuatu di kepala atau di pundak, kalau ruku jatuh apa tidak? Jatuh. Sujud apalagi jatuh. Seperti itulah dosa-dosa kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita ruku dan setiap kita sujud maka akan berguguran dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan dari salat. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan langsung to the point membahas bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dari perintah Nabi untuk mengikuti cara salatnya. Di mana Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.